Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana banjir di Desa Sukaramai, Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, di mana daerah tersebut merupakan lokasi pemetaan saya. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, maka saya memperkenalkan diri lebih terdahulu. Nama saya Wan Wartika, NIM 0307-1181-823-002, Kampus Indralaya Teknik Geologi 2018. Kemudian outline yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu kondisi kependudukan, kondisi geomorfologi, kondisi kebencanaan, mitigasi bencana, dan peluang asuransi. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu kondisi kependudukan. Tercatat berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, maka pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kecamatan Gumai Talang sebanyak 10.749 jiwa yang terdiri dari 5.489 laki-laki dan 5.260 perempuan. Berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan, maka rasio jenis kelamin penduduk di kecamatan ini tahun 2018 sebesar 104,35, yang artinya setiap 100 penduduk wanita terdapat 105 penduduk laki-laki. Kemudian dapat kita lihat tabel berikut ini, kepadatan penduduk menurut desa di Kecamatan Gumai Talang tahun 2018 menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. Selanjutnya di sini saya mengambil salah satu data dari desa yang ada di Kecamatan Gumai Talang yaitu Desa Sukaramai. Penduduk di sana memiliki mata pencarian yaitu sebagai pertanian, perkebunan, batubara, peternakan, dan perikanan. Untuk luas sawah 12 hektar, luas pertanian 12 hektar, kawasan hutan 5.300 hektar. Penduduk di sana menggunakan air minum dari air sungai, air tanah, dan air sumur. Kemudian memasuki pembahasan yang kedua yaitu kondisi geomorfologi. Berikut merupakan peta geomorfologi daerah pemetaan saya yang mana menggunakan klasifikasi Haggett dan Widyamanti 2016. Terlihat di sini bahwa warna hitam kecoklat ini merupakan bukit tinggi berlereng curam terdenudasi. Untuk warna coklat atau keorenan ini perbukitan berlereng agak curam dan terdenudasi. Kemudian untuk warna yang kuning, bukit rendah berlereng agak miring dan terdenudasi. Selanjutnya peta kemiringan lereng. Terlihat di sini bahwa saya menggunakan klasifikasi Widyamanti 2016 di mana bahwa kurang dari 50 meter merupakan dataran rendah, 50 sampai 200 meter perbukitan rendah, dan 200 sampai 500 meter perbukitan, 500 sampai 1000 perbukitan tinggi, dan lebih dari 1000 merupakan pegunungan. Terlihat di sini bahwa peta ini didominasi oleh warna hijau, yang artinya bahwa daerah pemetaan saya merupakan dataran rendah yang rentan sekali akan terjadinya banjir. Kemudian kondisi kebencanaan. Berdasarkan data KRB Lahat, terlihat di sini bahwa bencana banjir mendominasi setiap tahunnya terjadi di Kabupaten Lahat. Berdasarkan hasil pengkajian risiko, dapat diketahui bahwa total wilayah terancam bencana banjir di Kabupaten Lahat sebesar 26%. Kemudian kita lihat pada Inaris BNPB bahwa Kabupaten Lahat ini 22 kecamatan terpapar dan jiwa terpapar 69.061. Nah, kemudian di sini pada tahun 2014 bencana banjir terjadi di Kabupaten Lahat dengan kejadian satu kali dan rusaknya rumah satu rumah. Kemudian pada tahun 2015 bencana banjir terjadi sebanyak tiga kali dengan terpapar dan mengungsi 315 dan terendam 87 rumah. Selanjutnya tahun 2016 banjir terjadi lagi sebanyak tujuh kali, terdampak dan mengungsi 1.468 dan terendam 227. Hal ini bahwa bencana banjir terjadi setiap tahunnya dan meningkat kejadiannya. Selanjutnya untuk mitigasi bencana,
Berdasarkan data KRB Lahat, indeks risiko dan kerentanan terjadinya banjir tinggi dari segi servis, infrastrukturnya, risk strategi, dan mitigasi untuk bencana banjir dilakukan, yaitu dilakukannya penerapan sumur resapan dan biopori secara tersebar pada lokasi-lokasi yang berpotensi banjir. Kemudian membangun tanggul yang kuat sebagai penahan banjir pada daerah-daerah yang rawan banjir. Dapat dilakukan penataan ulang pemukiman penduduk yang rawan bencana untuk merancang penataan untuk di masa depan. Kemudian membangun infrastruktur yang kuat. Meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dengan menggunakan material kan block dan grass block sebagai pelapis tanah. Kemudian penanaman pohon bambu di hulu dan sepanjang tepian daerah aliran sungai, terutama daerah rawan dan berpotensi banjir. Kemudian membuat drainase yang baik yang dapat mengurangi penggenangan air. Selanjutnya, peluang asuransi. Bahwa peluang asuransi yang diberikan oleh suatu perusahaan atau industri terkait yang tidak hanya rumah, kendaraan, bangunan yang rusak akibat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, tetapi juga dapat menawarkan asuransi jiwa, yaitu kesehatan. Adapun tujuan dari asuransi yaitu membentuk komunitas bertanggung yang membayar premi yang cukup dalam mendapatkan jaminan terhadap timbulnya kerugian yang disebabkan oleh bencana yang terjadi. Jadi, instansi atau perusahaan ini membuka peluang atau memberikan peluang bagi masyarakat yang gunanya untuk bisa mengasuransikan bangunan, kemudian material seperti mobil, rumah, maupun kesehatan, asuransi jiwa, yang mana hal ini untuk jika suatu saat terjadinya bencana, maka hal tersebut dapat mengurangi kerugian atau risiko dari bencana itu, bencana yang terjadi. Kemudian, untuk menghitung premi, rumus harga pertanggungan dikali tarif premi. Kemudian diketahui harga pertanggungan NP untuk per rumah sebesar 150 juta sampai 400 juta. Harga pertanggungan NP untuk seluruh lokasi pemetaan 4 miliar. Tarif premi 0,45%. Kemudian jawab, premi per rumah harga pertanggungan NP dikali tarif premi sebesar 150 juta dikali 0,45%. Itu 675.000 per tahun. Kemudian 56.250 per bulan untuk premi per rumah. Harga pertanggungan NP dikali tarif premi sebesar 400 juta dikali 0,45%, yaitu 1.800.000 per tahun, dan untuk per bulannya 150.000. Kemudian, premi seluruh lokasi pemetaan, harga pertanggungan NP dikali tarif premi 4 miliar dikali 0,45% sebesar 18 juta per tahun, untuk per bulannya 1.500.000. Jadi, besar premi yang harus dibayar untuk setiap rumah berkisar antara 56.250 sampai 150.000 per bulan, dan untuk secara keseluruhan daerah pemataan sebesar 1.500.000 per bulan. Jadi kesimpulannya, mitigasi bencana ini sangat perlu untuk menanggulangi bencana-bencana yang terjadi seperti di daerah pemataan saya, yaitu bencana banjir. Baiklah, terima kasih. Demikian penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.